بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء dan kita memimpin doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan segala ahli ibadah
ada di dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dan taman-taman syukur Allah Subhanahuwataala pada pagi ini. Ya, 14 Rabiul Akhir, 14.39 Hijriah bersamaan 6 Januari 2018 Masehi. Jadi ini adalah bulan kita yang pertama untuk tahun 2018 ini, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala akan memanjangkan pertemuan kita. Ya, sehinggalah kita menghantarkan kitab hadis yang kita sudah pelajari sekarang, iaitu Al-Jauh Al-Thamidi Al-Baqilah Hadithan Min Ahaditha Sayyidi Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disusun oleh pengarang ya, Al-Imam Al-Ismail bin Muhammad Al-Ajluni Rahimahullah Ta'ala. Dan dalam kesempatan ini juga memang sesama kita menandakan tangan kepada Allah SWT, mudah-mudahan sama-sama kita oleh Ustaz Muhammad Anwar dan Ustaz Muhammad Yusuf dipermudahkan berkurniakan kesemuhan oleh Allah SWT dan menggunakan urusan mereka. Jadi mereka sekarang ini baru saja mengalami musibah kemalangan, jadi mudah-mudahan Allah SWT akan terus memelihara mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka dan memberikan kepada mereka kekuatan untuk terus menyampaikan ilmu kepada masyarakat dalam keadaan semasa, dalam keadaan kita sekarang berada di dalam zaman akhir zaman, di mana kita dah lihat semua tanda-tanda kecil kiamat itu sudah zahir, cuma mudahnya yang besar sahaja. Jadi kita teruskan pengajian kitab kita ini dengan memetik hadis yang di dalam Al-Kitab At-Tasid Ashab, iaitu kitab yang ke-19 yang diambil daripada yang pengarang kita ini memetik daripada kitab Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Jadi As-San'ani ini yang balik kepada San'ah. Jadi kalau San'ah disebabkan As-San'ani, itulah dan hadis yang ada dalam kitab Musannaf Abdul Razak As-San'ani ini adalah hadis yang dipetik daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang dipetik daripada seorang sahabat Nabi namanya Jabir, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, kata Jabir, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, bapakku dan ibuku demimu. Ini kaedah mereka lah, kaedah mereka ni, usul bahasa mereka lah ni. Jadi gaya itu macam nak tanya betul lah. Gaya mereka tu seolah-olah seakan-akan pertanyaan itu satu pertanyaan yang besar. Sebab itu mereka gunakan biar-biar ditaruh bunyi. Akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya', khabarkan kepadaku tentang perkara pertama ataupun benda pertama yang Allah Taala ciptakan sebelum tiap-tiap sesuatu. Jadi sebelum sesuatu makhluk itu dicipta oleh Allah SWT, apa yang dicipta dahulu? Sebelum Allah Taala cipta alam dan segala isinya, Allah Taala cipta kita sebagai makhluk laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala sebutkan semuanya kami menciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Sebab manusia ini dah setuju menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala cipta manusia ini sebaik-baik kejadian. Sebab orang manusia sanggup menerima amanah dari Allah SWT